Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channelnya Ero Kusnara dalam media pembelajaran dan juga hiburan. Pada video kali ini kita akan belajar mengenai pembahasan soal penyajian data dalam bentuk diagram garis. Inilah soal yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Oke, sudah siap? Mari kita mulai saja pembelajarannya. Cekidot. Data tinggi badan 20 siswa kelas 6 adalah sebagai berikut dalam satuan sentimeter, yaitu 160 cm, 145 cm, 130 cm, dan seterusnya. Pertanyaan nomor 1 adalah, sajikan data tersebut dalam bentuk tabel. Yang kedua, sajikanlah data tersebut dalam bentuk diagram garis. Soal yang ketiga, banyaknya siswa yang memiliki tinggi badan 145 cm adalah. Pertanyaan nomor 4, banyaknya siswa yang memiliki tinggi badan di atas 145 cm adalah. Dan yang terakhir nomor 5, berapakah selisih tinggi badan siswa tertinggi dan terpendek? Oke, kita bahas satu persatu. Nomor 1, sajikan data tersebut dalam bentuk tabel. Maka tabelnya terdiri dari dua kolam, yaitu tinggi badan dan banyaknya siswa. Kita urutkan terlebih dahulu dari tinggi badan yang terpendek di sini, yaitu adalah 125. Kita hitung bersama ada berapakah siswa yang memiliki tinggi badan 125. Satu, ada lagi? Sudah, berarti ada satu siswa yang memiliki tinggi badan 125 cm. Tinggi badan yang selanjutnya adalah 130 cm. Ada berapakah? Mari kita cari bersama-sama. Satu, dua, tiga. Ada tiga siswa dengan tinggi badan 130 cm. Dan tinggi badan yang selanjutnya adalah 135 cm. Ada berapakah siswa dengan tinggi badan 135 cm? Mari kita hitung bersama-sama. Satu, dua, tiga, empat. Ada empat siswa dengan tinggi badan 135 cm. Yang selanjutnya adalah dengan tinggi badan 140. Ayo, kita cari lagi. Ada berapa? Satu. Ada lagi? Sudah, berarti ada satu siswa dengan tinggi badan 140 cm. Yang kedua dengan tinggi badan 145 cm. Ada berapa? Satu, dua, tiga, empat, lima. Ada lima siswa dengan tinggi badan 145 cm. Yang selanjutnya adalah yang 150 cm. Kita hitung bersama-sama. Satu, dua.
terdapat dua siswa dengan tinggi badan 150 cm. Selanjutnya dengan tinggi badan 155 ada berapa? Mari kita cari. Satu. Ada lagi? Sudah. Berarti ada satu siswa dengan tinggi badan 155 cm. Dan yang terakhir dengan tinggi badan 160 cm ada satu, dua. Dua siswa dengan tinggi badan 160 cm. Oh, ada tiga. Ya, ini satu lagi ketinggalan ternyata. Oke. Maka kalau kita jumlahkan semuanya adalah 20 siswa. Ini merupakan jawaban nomor satu. Sajikan data tersebut dalam bentuk tabel. Yang selanjutnya adalah sajikan data tersebut dalam bentuk diagram garis. Setelah kita menyajikan dalam bentuk tabel, selanjutnya adalah dalam bentuk diagram garis. Inilah grafik yang akan kita buat. Yang ke atas merupakan banyaknya siswa, sedangkan yang ke bawah ini merupakan tinggi badan siswa. Yang 125 ada satu siswa, berarti ke angka 1. Yang kedua ada 130 ada 3 siswa, berarti ke angka 3. Yang 135 ada 4 berarti ke angka 4. Yang 140 itu cuma ada 1 berarti ke angka 1. Kemudian yang 145 ada 5 berarti ke angka 5. Yang 150 cuma ada 2 berarti ininya ke angka 2. Dan yang 155 turun lagi menjadi ke 1. Dan yang 160 mengalami kenaikan lagi ke angka 3 siswa. Oke, inilah merupakan diagram garisnya. Kita lanjut ke soal yang ketiga. Di sini soalnya adalah untuk nomor 3. Banyaknya siswa yang memiliki tinggi badan 145 cm. Ini yang 145 cm. Grafiknya menunjukkan ke angka 5. Jadi jawabannya adalah 5 siswa. Pertanyaan yang selanjutnya yang nomor 4 adalah banyaknya siswa yang memiliki tinggi badan di atas 145 cm. Berarti yang memiliki tinggi badan di atas 145 cm adalah 2 siswa ditambah 1 siswa ditambah 3 siswa. 2 ditambah 1 sama dengan 3. 3 ditambah 3 sama dengan 6 siswa. Dan soal yang terakhir adalah berapakah selisih tinggi badan siswa tertinggi dan terpendek? Siswa tertingginya di sini adalah 160. Dan yang terpendeknya adalah 125. 160 dikurangi 125. Mari kita hitung bersama. Dikurangi 125. Oke, ini agak susah menghitungnya. 5 dikurangi 5, 0. 6 dikurangi 2, 4. Berarti selisihnya adalah 40 cm. Bagaimana? Mudah sekali, bukan? Demikianlah video pembelajaran pada kesempatan kali ini.
Mudah-mudahan memberikan manfaatnya untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.